Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono memimpin jalannya pemakaman almarhum Ahmad Hermanto Dardak, ayahanda Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, di Taman Makam Pahlawan Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu pagi. Suasana haru menyelimuti prosesi pemakaman almarhum Ahmad Hermanto Dardak, ayahanda Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Pemakaman almarhum digelar secara militer. Dalam sambutannya, Emil Dardak selaku putra almarhum mengucapkan terima kasih kepada para pelayat yang hadir dan ikut mendoakan almarhum. Sementara itu, Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan merasa kehilangan sosok almarhum. Menurutnya, almarhum mempunyai jasa yang tak bisa dilupakan saat menjabat wakil menteri ataupun hingga akhir hayatnya. Jadi kami sebagai itu jawab. Wartawan. Sangat merasakan tidak. Ya.